Ini zombie Pikmin, guys. Wait a minute. Lah, bukannya zombie Pikmin udah dihapus? Untuk trapdoornya itu keren, guys, ya. Tuh, dia itu campuran tekstur multipixel dan juga medieval, guys. Semuanya, balik lagi dengan saya di sini, Blaster MC. Dan ya, jadi guys, di video sekali ini saya bakal nge-review top 3 texture pack Fatful modifikasi buatan Indonesia, guys, ya. Nah, jadi ketiga texture pack ini buatan dari subscriber saya. Sebelumnya saya berterima kasih sekali buat kalian yang udah ngirim texture pack ini dan juga buat kalian yang udah ngirim texture atau shader tapi belum saya showcase. Jadi mohon bersabar karena enggak hanya satu atau dua orang aja yang ngirim, jadi banyak, guys, ya. Jadi banyak sekali yang ngirim texture pack dan shader ke saya, coy. Dan juga, guys, buat kalian yang mau ngasih saran atau request, jadi kalian bisa langsung aja komentar di bawah karena saran dari kalian itu sangatlah berharga bagi saya, guys, ya. Dan jadi sebelum kita lanjutin videonya, jangan lupa untuk tinggalkan tombol like, subscribe, dan jangan lupa juga untuk share video ini ke teman-teman kalian, guys, ya. Dan ya, langsung aja kita bakalan menuju ke texture pack yang pertama, guys. Let's go. Oke, guys. Nah, jadi untuk texture pack yang pertama di sini adalah Fight Harp HD 1.2, guys, ya. Nah, jadi guys, ini adalah texture Fatful dan modifikasi. Pokoknya ini bakalan keren, guys, ya. Langsung aja kita bakalan review. Nah, jadi di sini ada planknya. Di sini resolusinya itu 32 dari texture Fatful yang lama. Dan untuk locknya juga sama, guys, ya. Ini adalah tekstur Fatful yang 32x32 yang lama. Dan sini, guys, seperti yang kalian lihat, di sini untuk trapdoornya itu ada kacanya, guys, ya. Sini juga, guys. Nah, jadi sini juga ada pintunya, ada kaca. Dan yang paling keren tuh mataharinya, guys, ya. Tuh, kalian bisa lihat matahari di balik kaca ini, guys. Widih, gila, mantep dah. Ini asli, guys, mantep teksturnya, ya. Jadi untuk ininya, guys, or-ornya ini kayaknya ini bukan Fatful karena resolusinya. Ini kayaknya tekstur dari diambil dari tekstur PVP, guys, ya. Dan sini untuk ininya iron, gold, diamond segala macam ini udah diubah tekstur Fatful 32. Dan seperti yang kalian lihat, guys, di sini untuk di update Nether update di sini udah diubah semua, guys, ya. Crying obsidian, netherite block. Dan untuk ini senjata-senjata tools-toolsnya itu juga udah diubah semua, guys, ya. Oke. Tuh udah diubah semua, guys. Dan langsung kita bakalan nge-review dari ini, guys, ya. Oke, di sini ada crafting table. Ini apa? Enchanting table. Nah, juga di sini untuk UI-nya itu juga udah diubah, guys, ya. Ini tampilan Java, guys, dan juga no button, guys, ya. Jadi seperti yang kalian lihat di sini sangatlah keren sekali, guys, ya. Tuh. Gila, guys, ya. Tuh. Jadi kalian bakalan makin betah main di survival pakai tekstur ini, guys. Oke, kita bakalan nge-review. Dan jadi sini ada armor stand. Untuk armor stand di sini kayunya itu lebih kayak detail. Dan sini ada apa nih? Wah, barrelnya semakin apa ya? Semakin bagus, guys, ya. Waduh. Dan sini untuk airnya, guys, seperti yang kalian lihat di sini airnya itu bergerak dan ada kayak teksturnya juga. Dan juga di sini airnya itu transparan, guys, ya. Sini saya suka sekali dengan air yang bentuk seperti ini. Seperti yang kalian lihat di sini juga cube mapnya itu diubah, guys, ya. Oke, di sini ada lavanya. Seperti yang kalian lihat, lavanya itu bulat, ya. Ini kayak kartun-kartun gitu, guys, ya. Mantap ini. Dan seperti yang kalian lihat di sini, oh, sini, guys, glassnya itu, wow, glassnya beda dari yang lain, ya. Mantap ini, clear glass dan ada sedikit apa ini, ya? Ini pecah atau gimana? Waduh. Nah, jadi sini ada beberapa blok lagi dan ada Nether portal dan sini ada tools yang lainnya, iron, yep. Dan juga, guys, untuk armornya udah diubah, ya. Di sini semuanya tuh udah diubah, guys, ya. Wow, makin macelep sekali gitu kan. Dan langsung kita bakalan nge-review dari ininya lagi, guys. Dari tanaman-tanamannya juga udah diubah nih. Semuanya udah diubah, guys, ya. Sini untuk daunnya juga, guys. Sini resolusinya 64x32 nih. Daunnya bergerak, guys, ya. Ini tanpa shader tapi daunnya bergerak. Wow, mantap sekali, ya. Dan ya, guys, kita bakalan nge-review. Dan sini ini zombie Pikmin, guys. Lah, bukannya zombie Pikmin udah dihapus?
Dan sini ada creeper dan ada piggy, ada sapi, ada strider, ada domba. Ya, jadi seperti ini. Dan juga untuk grassnya ini full grass guys ya. Okay. Buat kalian ingin download, kalian bisa langsung aja download. Untuk link downloadnya ada deskripsi. Dan langsung kita bakalan menuju ke texture pack yang kedua guys. Let's go. Awesome guys. Nah, jadi untuk texture pack yang kedua di sini adalah ABM pack versi 2. Jadi langsung aja kita bakalan review. Nah, jadi guys, kita bakalan review dari UI-nya. Jadi seperti yang kalian lihat dari crosshair atau split dari crosshair-nya sendiri di sini lebih keren dah. Keren lah ya, lebih bermotif guys. Jadi untuk UI-nya di sini seperti biasa fatful kayaknya, multipixel guys ya. Jadi kita bakalan nge-review dari planknya guys. Seperti yang kalian lihat di sini planknya itu dari tekstur multipixel sepertinya yang resolusi 32. Dan untuk trapdoor-nya juga guys ya. Dan sini untuk pintu-pintu juga udah diubah. Dan oh, di sini nggak ada cube map guys. Dan ini cuma ada mataharinya doang guys ya. Jadi dengan begitu tekstur fatful ini menjadi semakin ringan guys ya. Oke, kita bakalan nge-review dari ini. Wih, gila mantep guys. Jadi dari golden gold ore-nya ini lebih kayak lebih berkilau gitu guys ya. Dan sini juga untuk diamond-nya juga udah diubah ya. Dan sini juga guys untuk ininya dan untuk diamond-nya udah diubah warnanya lebih sedikit biru aqua gimana gitu ya. Oke, di sini ada blok-blok dari Nether update juga udah diubah sepertinya. Yap, jadi ini udah diubah semua guys ya. Untuk ini tools-toolsnya itu juga resolusinya 32x32 guys ya. Kita bakalan ngelihat dari enchanting table yang lain-lainnya lagi guys ya. Jadi di sini seperti biasa resolusinya masih 32 multipixel ya. Di sini biasa semuanya. Dan juga airnya nggak ada yang berubah, masih biasa. Untuk lavanya juga guys. Dan sini masih sama guys ya. Kita bakalan nge-review dari mobsnya guys ya. Oh, ternyata ini bukan zombie pigmen guys ya. Waduh. Kirain saya ini zombie pigmen loh. Waduh, ternyata teksturnya diubah guys ya. Di sini ada creeper dan sini ada pig dan sini ada cow, di sini ada strider dan ada domba ya, biasa aja semuanya masih fatful. Dan juga guys, sini untuk glass-nya itu clear glass, semuanya clean dan sini juga semuanya udah. Oke, untuk pedangnya itu dia sedikit kayak gimana ya, kayak agak lancip gitu guys. Wow, saya suka nih pedang diamondnya guys. Warnanya itu lebih agak lebih gimana ya, agak lebih cerah gitulah ya. Tuh, lebih gimana gitu ya, keren lah ya. Saya suka warna begini guys, kalau warna biru gitu ya. Kita bakalan ngelihat lagi guys di sini udah diubah semua itemnya dan juga armornya seperti yang kalian lihat. Di sini resolusinya udah 32x32 guys ya. Okay. Ya jadi guys buat kalian yang ingin download, kalian bisa langsung aja download. Untuk link downloadnya ada di deskripsi guys ya. Dan langsung aja kita bakalan menuju ke texture pack yang ketiga guys. Let's go. What's up guys? Nah, jadi untuk texture pack yang ketiga di sini adalah Brotech. Nah jadi guys, ini adalah tekstur fatful campuran juga. Langsung aja kita bakalan nge-reviewnya guys ya. Jadi seperti yang kalian lihat dari planknya di sini sedikit berbeda dengan tekstur fatful. Kayaknya ini lebih ke tekstur medieval gitu guys ya. Nah juga di sini dari untuk trapdoornya itu keren guys ya. Tuh, dia itu campuran tekstur multipixel dan juga medieval guys. Dan juga untuk lock-locknya di sini juga udah diubah guys ya. Okay. Dan untuk pintunya guys di sini kayaknya multipixel ini. Untuk cube map-nya itu juga ada guys ya. Dan mataharinya ini kemana nih? Waduh, di sana guys ya. Di sana mataharinya kotak coy. Waduh. Dan langsung kita bakalan nge-review dari ore-nya. Seperti yang kalian lihat di sini dari ore-nya itu sangatlah keren sekali. Untuk ore-nya ini resolusinya 32x32 dan juga untuk UI-nya seperti yang kalian lihat. Oh, di inventory-nya enggak guys ya. Ini di inventory enggak diubah. Jadi ininya tuh tombolnya itu lebih ke invisible gitu guys ya. Untuk hotbar-nya itu juga guys. Waduh. Dan di sini ada redstone lamp. Oh, wow, gila keren juga ya.
Dan sini ada ininya guys, para blok-blok Nether update udah diubah tentunya. Dan sini juga untuk tools-toolsnya kayaknya ini resolusinya masih 32 atau 64 nih. Kayaknya 32 sih ya. Dan untuk rumputnya lebih jernih guys ya, lebih kayak enak dipandang gitu kan. Wow, gila. Tapi ini bukan full grass, jadi lebih realistis gitu kan. Jadi langsung aja kita bakalan review dari mobnya. Nah, jadi sini ada apa nih? Kok ini lebih beda guys ya? Mungkin ini pigmen. Apa ini? Oh, mungkin zombie. Mungkin ini teksturnya agak diubah guys ya. Dan sini ada creeper, ada pig, ada cow, ada strider. Ini kenapa ini stridernya? Dan sini ada ship guys ya. Oke, langsung aja kita bakalan review dari airnya. Seperti yang kalian lihat di sini, airnya itu sangatlah jernih sekali, bukan jernih sih, smooth bisa dibilang ya. Jadi ini ada kayak aliran air dan airnya itu warna biru guys ya. Alright. Sini kayaknya anvil diubah nih guys. Tuh, anvil kayak ada garis-garis di pinggirnya gitu ya. Nah, jadi sini di sini guys. Furnace-nya diubah guys. Waduh. Ini makin mantap guys ya. Ini menurut saya adalah tekstur faithful campuran dengan medieval guys. Oke, cocok banget untuk kalian mungkin di survival ya. Jadi sini ada untuk glass-glassnya udah diubah juga, dan sini juga guys. Nah, jadi ini udah diubah semua guys ya. Oh, shield-nya ini. Ini shield-nya kayak apa ya? Kayak ini ini shield yang bulat itu guys ya. Waduh. Dan ya guys, nah jadi sini ada armor-armornya lagi. Nah, jadi sini udah diubah juga, dan oke, di sini udah pokoknya udah mantap semua guys ya. Udah keren lah semuanya guys ya. Dan juga guys, di sini kita bakalan ngeliat ini dulu. Nah, sini ada melon, ini ada melon, ada pumpkin, dan sini juga ada tanaman-tanamannya itu lebih ke medieval gitu guys ya. Oke. Dan sini guys ada pohon sakura guys. Wow, I love it man. Di sini ada pohon sakura. Saya paling suka kalau pohon birch diganti dengan pohon sakura guys ya. Dan sini juga ada pohon ininya, dan cube mapnya itu juga mendukung dengan teksturnya guys ya. Oke. Ya, jadi pokoknya buat kalian yang ingin download, kalian bisa langsung aja download. Untuk link downloadnya ada di deskripsi guys ya. Oke. What's up guys, nah jadi mungkin segini aja untuk video sekali ini. Terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa untuk tinggalkan tombol like, subscribe, dan jangan lupa juga untuk share video ini ke teman-teman kalian guys ya. Dan ya, kita akan bertemu di episode selanjutnya guys. Bye-bye.